Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910 dalam pembacaan kartu tarot untuk prediksi cinta zodiak Leo di bulan Juni 2021 ya. Saya shuffle dulu kartunya ya. Untuk bottom of the deck-nya ya, saya tidak tampilkan karena saya konsisten dengan logo saya, yaitu angka 10 atau kartu keberuntungan atau Wheel of Fortune ya. Jadi untuk kartu yang ada di bottom of the deck-nya saya hanya menyebutkan saja dan saya bacakan untuk melengkapi arti dari ke-10 kartu ini ya. Duhai alam semesta, saya minta 8 kartu lagi. Untuk energi cinta zodiak Leo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Halo Leo, di bottom of the deck-nya ada Queen of Cups ya. Kartu pertama yaitu Six of Wands, kemudian Eight of Wands, kemudian ada The Star, ada Two of Swords, yang kelima ada Two of Swords, yang kelima ada Judgment, yang keenam ada Queen of Pentacles, yang ketujuh ada Ten of Cups, yang kedelapan ada The Empress, yang kesembilan ada Page of Pentacles. Yang ke-10 ada Five of Swords. Saya lihat di sini beberapa dari kalian ya. Mungkin ada seseorang yang akan datang kepada kamu ya untuk menjalin hubungan lagi. Ya. Kalau kamu yang masih pacaran atau masih jomblo ya. Ada seseorang yang ingin datang kepada Anda untuk menjalin sebuah hubungan yang serius gitu ya dengan kamu. Kemudian kalau kamu yang sudah menikah ya, saya melihat di sini pasangan kamu akan mungkin akan memberikan satu surprise ya, atau kamu melihat ya, kamu mungkin akan terkejut dengan perubahan dia, karena yang tadinya kamu kangen ingin bersama dia, kali ini dia lebih kebanyakan hadir sama kamu gitu, hadir bersama kamu gitu ya. Kalau kemarin kamu yang mencari-cari, meminta waktu kepada dia untuk lebih banyak bersama dengan kamu, menemani kamu, kali ini dialah yang akan menawarkan ya. Kemudian di Eight of Wands, saya melihat di sini mungkin ada, akan ada banyak terjalin komunikasi di antara kalian. Ada sebuah rencana ya, ada beberapa banyak rencana yang ingin kalian susun, atau ada banyak yang ingin dia ungkapkan kepada kamu ya. Kemudian The Star, beberapa dari kalian, orang yang datang kepada kalian dan atau melalui komunikasi di jaring sosial atau ya melalui WhatsApp atau ya chatting, seseorang akan mengungkapkan perasaannya kepada kamu ya. Dan orang ini ya sepertinya beberapa dari kalian adalah orang yang soulmate ya sama kamu ya. Dia adalah orang yang memang kamu impikan ya. Kalau
kamu sudah pacaran sama seseorang ini atau orang yang kamu pikirkan ini adalah pasangan kamu, ya di bulan Juni ini ya kebaikan cinta berpihak kepada kalian ya, karena saya melihat di sini beberapa dari kalian akan mencapai mimpi-mimpi kalian, mungkin yang kemarin kalian angan-angankan di sini menjadi nyata gitu ya. Kemudian di sini ada Two of Swords ya. Ada kehadiran seseorang ini membuat kamu bingung ya. Mungkin ada sesuatu yang membuat kamu tuh apa ya? Bingung karena ya dia mungkin perubahan dia ya, mungkin beberapa dari kalian sudah pingin berlalu dari dia atau kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang lain, namun ada seseorang yang datang sama kamu untuk kamu dan dia lebih baik dari yang dengan kamu sekarang ini. Atau kalau kamu yang sudah berumah tangga sama di sini ya, kamu bingung aja sama pasangan kamu nih, kenapa tiba-tiba dia jadi seperti ini ya, kenapa tiba-tiba dia memberi apa yang tidak kamu minta ya. Tapi kamu menikmati ya, sebenarnya di sini ada judgment, jadi akan ada keterbukaan ya, akan ada perubahan besar yang terjadi kepada kalian. Mungkin pasangan kamu ini makin dewasa gitu, entahlah ya, mungkin kesibukan dia kemarin kalian stuck karena dia sibuk, dia benar-benar sibuk ya, hingga di sini di bulan Juni ini atau hari ya. Ini bisa terjadi kepada kalian di bulan Juni atau Juli ya, atau sudah ya, berapa kalian sudah mengalami ini ya. Jadi dia lebih jujur kepada kalian, pesan kalian ini ya, pesan kalian ini mulai jujur, mulai terbuka ya kepada kalian, dan beberapa dari kalian mungkin akan mengalami suatu perubahan besar dalam hidup kalian karena gerakan semesta ya. Mungkin kalau kalian sudah berumah tangga, hubungan kalian akan semakin baik ya. Kalau kalian masih pacaran, akan ada komunikasi yang intens, ada komitmen, ada kejujuran, keterbukaan di antara kalian, dan ada situasi perubahan yang digerakkan oleh semesta sehingga kamu merasa telah berada jauh dari situasi sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba berubah gitu, berubah saja suasana, berubah saja apa ya yang mungkin kemarin kamu terpuruk, mungkin kemarin kamu cemburu, curiga atau merasa tidak nyaman dalam sebuah hubungan. Kamu bingung bertanya-tanya tentang pasangan kamu, ada apa dengan dia. Sekarang ini kamu malah bingung karena dia berubah tiba-tiba. Ada perubahan ya, atau ya dia lebih sering nongol ke kamu gitu, lebih jujur tuh ke kamu, lebih terbuka ke kamu. Kemudian di Queen of Pentacles, sebenarnya dia rindu sama kamu. Namun ya ini jawabannya ya, dia sedang sibuk aja sama pekerjaannya. Kesibukan dia dalam pekerjaan membuat dia tuh terpaksa menahan rindu dia kepada kamu gitu ya. Kemudian di Ten of Cups,
saya melihat di sini ya, beberapa dari kalian mungkin perubahan ini membuat kamu bingung. Beberapa dari kalian waktu kalian proses kalian bertransformasi atau menerima transformasi ini ya, atau beberapa dari kalian yang sedang mengalami satu masalah, sebenarnya di sini hanya akan sementara karena semuanya akan berubah ya. Kan ada satu karunia atau kebesaran Tuhan yang membuat kalian akhirnya merasa bahagia gitu. Semua kegalauan, kekacauan dalam pikiran kalian, ketidakbahagiaan akan diganti dengan kebahagiaan, keharmonisan dan kebersamaan ya. Kemudian di The Empress, pasangan kalian ini sangat mengagumi kalian. Pasangan kalian ini semakin dia sibuk bekerja, semakin dia jauh dari kamu. Saya melihat di sini dia makin merindukan kamu dan makin mengagumi kamu, karena mungkin pribadi kamu yang tenang ya, walaupun kamu dalam keadaan bingung, tapi kamu diam aja. Walaupun kamu curiga sama dia, tapi kamu tenang aja. Menurut dia, kamu itu adalah pribadi yang elegan ya. Jujur, dia rindu sama kamu, dia ingin bersama kamu, dia ingin menghabiskan hari-hari dia bersama kamu dan menghabiskan waktu luangnya atau libur, masa liburnya ingin berjalan-jalan dengan kamu dan anak-anak kalau kamu sudah menikah. Kalau yang belum, maka sesibuk apapun dia tetap merindukan kamu dan dia akan menyediakan waktu untuk datang ke kamu, dan dia sangat mengagumi kamu karena sikap kamu yang perfect ini menurut dia ya, karena kalian soulmate ya, sehingga dia merasa nyaman dengan kamu dan kamu adalah satu-satunya yang dia anggap sempurna ya, bisa mengerti dia, mengerti kesibukan dia ya. Kamu nggak bawel gitu ya, walaupun kamu sebenarnya bawel dalam diam kamu. Kemudian di Page of Pentacles, sama di sini dia sedang merencanakan sesuatu untuk kamu ya. Kalau kalian yang sedang berpisah, sedang break ya, sepertinya dia sedang memikirkan berbagai cara untuk bagaimana bisa menaklukkan kamu lagi, bisa ya memiliki kamu lagi ya. Ya, dia menyesal ya, kemarin mungkin ada masalah yang membuat dia sedikit egois ya, mungkin ada adu argumen antara kalian, mungkin dia sedikit egois. Kali ini dia akan datang untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan dia ya. Itu salah satunya cara dia untuk bisa menaklukkan kamu untuk menjadi milik dia lagi. Kemudian di sini karena dia rindu berbahagia dengan kamu ya. Kemudian di Queen of Cups, saya melihat di sini ada dia sering stalking kamu lewat medsos. Walaupun di sela-sela kesibukan dia, di sela-sela fokus dia bekerja, dia sering stalking kamu. Ya, dia stalking kamu dan mencari tahu kamu. Ya, jadi mungkin beberapa dari kalian ini ada seseorang yang akan datang untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan kamu, mengadakan komitmen dengan kamu, karena dia sudah memantau kamu selama ini melalui jejaring sosial gitu, medsos ya. Mungkin dia sering melihat status-status kamu yang
terkesan elegan, bijak, status kamu yang manja, ya, status kamu yang berwibawa, ya. Dia sering melihat foto-foto kamu yang cantik, menarik, memikat, membuat dia terpesona, ya. Dia mempelajari sisi karakter kamu dari yang terburuk, ya, karena dia tahu kamu ini baik. Yang dia lihat kamu itu, yang ditampilkan kamu, ya, dia memantau kamu selama ini tuh, kamu selalu, kamu sudah menjadi target dia gitu. Kamu perfect, kamu tahu caranya berperilaku di medsos, dan dari sini adalah ini adalah inti dari apa ya, penilaian dia sama kamu itu sudah memang sudah mentok, karena dia melihat sisi terburuk kamu itu tidak ada di sini, dia tidak temukan, hanya ada karena kamu itu manja, sosok yang manja gitu. Itu ya gambaran yang didapatkan dari pantauan dia melalui medsos kamu, ya. Jadi itu saja ya pembahasan saya, pembacaan saya untuk zodiak Leo di bulan Juni ini. Ya, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.